faslun. Ini sesuatu fasa pada menyatukan benda yang wajib daripada yang tersebut. Daripada hak yang wajib daripada barang yang disebut akan dia wa ma yatba'un, dan pada barang yang mengikutlah ia akan dia akan barang tersebut. Wa wajibu ma syuribah bi ghairi mu'natin kal musqo binah wi matarin au nahrin au ainin au qanatin au saqiyatin hufirat minan nahri wa ini tajat limu'natin al usyuru wa wajibuma, dan bermula hak yang wajib daripada bagi, daripada tanimi, daripada buah. Tanimi mana? Buah mana? Syuribah. Yang dibinum akan dia akan mah. Bagi hak yang diminum akan dia bighairi mu'natin. Minum saat itu barang yang diminum, jiruh tu lah. Barang yang diminum akan dia syuribah bighairi mu'natin, dengan tidak guna belanjut air. Kenapa tak? Kita dah ni tak ada kena guna air. Bukan kata kita kena beli air ke, kena upah binatang ke, kena gali sungai ke, ada. Wa wajibumah, dan bermula ya asal usyur itu jadi khobah, jadi ada khobah boleh lakukan. Wa wajibuma, dan bermula hak yang wajib daripada bagai, daripada tanimi. Mana tanimi hak yang diminum, diberi minum akan di akan tanimi saat itu syuriba dihoiri mu'natin, dengan tidak guna belanjut air. Kal musqo binahwi matarin, seperti hak yang dijiruh akan dia. Ada. Seperti benar, seperti tanimai, hak yang dijiruh akan dia akan tanimai. Saat itu jiruh. Binahwi matarin, jiruh dengan upamu air hujan. Maka hak itu tu tak ada kepakar belanja. Okay? Apa orang mas? Kita tanim padi. Ujian tu bong. Penuh padi. Penuh lalu benar. Tak ada kena pakai belanjut air apa. Binah wi matarin au nahrin. Ada. Dengan umpamu sungai. Ha, kita guna air. Kut jalan sungai. Apa kakak mau kita nak acuatan. Au ainin. Seperti tanimi. Hak yang dijiruh akan dia. Dengan umpamu. Air mata. Air ni tu air mata. Yo air ni kat ni tu. Dia boleh pakai mana banyak lah. Air ni dengan mana mata air. Air ni dengan mata. Mata ni mata kita tengok ni. Air ni kat ni tu dengan makna permata. Air ni dengan makna. Berapa lah? Orang yang tu lagi cari rusia dah. Air ni kau. Dia panggil apa mustar. Lepas tu yo. Tapi makna dia berbeza-beza. Aku dengan bajak lah. Kau ni pagi. Apa lah ni. Benar diri benar ni tu so lah. Nampak lah tu. Lapak air ni so lah. Cumanya. Diri benar ni tu banyak. Kadang-kadang kau ni pakai air ni dengan mana mata. Mata zahir ni. Kadang-kadang air ni tu pergi pakai ku. Makna perut mata. Kadang-kadang air ni tu pergi pakai ku. Makna orang kau culung kita tengok usia. Aku dengan kita atas budak kita tengok. Kita tengok lahan dia mau tutup. Baik-baik-baik-baik-baik. Air ni juga. Air ni sini ni dengan makna air mata. Au konatin. Atau benuh yang dijiru akan dia dengan umpama konatin. Konatin nak ni tu anak sungai.
anak sungai tu kali rumah kita agak dia panggil apa? Cuacang, caruk-caruk itulah. Cikong-cikong kuk lubuk itu parik-parik. Ini itulah parik anda. Au saki yatim. Saki yang ni tu sungai lu. Kau tu luar tu. Kau anak sungai, sungai lu. Kau tu luar. Saki. Saki ya hur. Ada. Hufirat. Sungai lu mana? Sakiyah mana? Ia digali akan dia minan nahri daripada sungai. Kenapa tak? Jadi katanya kita ambil air di sungai tu juga. Lepas tu kita, kau ngaku mojito lah. Mojito ni buat tali je cukup atas. Ia ambil dia cukup atas tu, usah tu. Kau tengok masuk, kau celah-celah tu benda. Ada. Tu dia panggil sakiyah. Sakiyah yang hufirok. Ia digali akan dia akan sakiyah. Minan nahri mulai daripada sungai juga. Di situ juga. Wa ini tajat. Dan jikalau berhajatlah ia sakiyah limuk natin sekalipun. Jikalau berhajatlah nak gali anak sungai saat itu bagi belajar sekalipun. Khobar. Al-usuru. Kena keluar tubiknya satu usur. Ada. Bertanimi hok kita. Tanimi hok wajib bayar zakat. Ada. Tanimi mana? Tanimi hok kita guna jiru heria saat itu bukan jiru nak pakai belanja tak. Ada. Kita tanim padi. Padi kita saat itu subur padi, besar padi, hingga boleh kerak. Tak ada kena guna belanja tak. Tak ada kena pakai air gigih dengan jalan pakai belanja tak. Maka apabila tanimi hok kita tani sak ni tu sapa ni tak dah kena bayar satu usuh. Beres. Satu usuh hak ni tu iaitu bagi 10 miso. Wa wajibu masukiya bimunatin. Ada cukup lah ni. Jadi al-usyuru saat ni tu khobah. Al-muqtada boleh. Tapi orang moleknya pakai wajibu tu muqtada, al-usyuru tu khobah. Wa wajibu mah. Dan bermula hok yang wajib. Masukiya daripada tanimi. Yang sukiya tanimi hok yang dijiru akan dia. Bimuk nasing dengan gunung belanja. Dengan kita gunung belanjut ada kan nawadihi seperti nawadah. Nawadah nak itu binatang. Binatang hok kita buat untuk jiru. Orang jamu dulu lah. Orang jamu dulu nak itu ya tani tani me. Seperti aku air nak itu dengan binatang. Orang jamu dulu. Kalau ni kok motor lah. Pakai motor. Kan nawadihi. Seperti nawadah. Nawadah tu jamuk tu. Nadihun nawadah. Iaitunya binatang hok kita. Binatang. Hok kita buat jiru. Buat aku air untuk pergi jiru tu. Rupa payah lah kau. Yang melon ni tak ada dah. Wadawalibi. Dah seperti dawalik. Dawalik saat ni tu. Iaitunya barik. Yang pusing akan dia oleh oleh binatang. Rupa dengan orang yang ambil dulu kok. Kalau gambar-gambar kok pesan supaya dengan wafer. Apa mak? Wafer dari lagu lah. Ada timur. Timur dari lagu lah. Ada jenis tu. Tapi orang yang ambil dulu nak ni tu. Hot duk bawah. Air duk bawah tu. So tarik. Harik dia naik. Situ. Nanti dia panggil. Dawale. Habis tu jenis katanya wakil dawale tu ismul lil bakroh. Bakroh hak ni tu apa eh? Nama yang bagus. Wawajibu masukiya bimu'nating kanawadihi wadawalibi. Dawali hak ni tu iaitunya mayudiruhu al-hayawan. Bagi ia pusing akan dia oleh binatang. Mayudiruhu al-hayawan. Ada. Tu asal lobik. Bagi dawal. Dawal dihi tu binatang lah. Binatang.
binatang hak kita guna untuk buat jiruh dia. Mayudiruhu al-hayawan. Wa kal ma'il ladhi ishtarahu awit tahabahu aw wasabahu nisful usuri. Wa kal ma'il ladhi asah kepada katanya kanawali wa wajibu ma sukiya bimuknatik. Dan bermula yang wajib daripada tanami yang dijiruh dengan pakar belanja. Mana? Seperti air. Guna air. Ha. Seperti air. Air mana? Al-lazistalahu. Yang belilah ia seorang hu akan dia ke air. Au-ittahabahu. Atau seperti air. Yang telah terima hebohlah ia seorang hu akan dia ke air. Ittahabah tu wahabat lah. Asal dia nyok iu tahba. Lepas tu tukar wawu jadi tu. Ini dia maksud ni. It tahba. Atau terima heboh lah iyo. Iyo sore. U akan dia akan air untuk nak wajib. Ada. Maka waktu tu. Masuk di dalam kata. Kena guna banyak ini. Au wasabahu. Atau seperti air. Ia telah rapah lah iyo sore. Ku akan ia ke ai. Dia kata apa ai demo. Dia demo tahu lama-lama. Wajib kita kena bayar. Nama. Mana aku bayar saat ni tu. Bayar. Dengan jalan kita apa ai demo saat ni tu. Bayar tu. Yang panggil. Belanja eh. Guna belanja eh. Habis. Ha. Wa wajibu masukiya bimu'natin kadawadihi. Kanawadihi wadawalibi. Wa kalma illa listarahu tu. Nisful usyuri. Kena bayarnya. Nisbu usyur. Bayar nisbu usyur. Kalau satu usyur kot, kita katanya kalau satu kot kot, satu usyur, dah. 10 kot. Kenapa orang mak? Lepas tu nisbu usyur kot, kena kepada 5 kot. Wapa tu boleh kata, boleh kata tanami apabila kita gijiruh dengan guna belanja eh, kena keluar dia ni nisbu usyur. Kalau tanami hok kita gijiu saat ni tu dengan tidak pakar belanja eh, kena keluar satu usyur. 5 soha. Kerana ada hadis yang telah sah lah ia hadis. Mana? Min kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis? Fima sakotil ma'u wal uyunu. Sabitlah pada barang yang telah jiruhlah akan diakan barang oleh air. Oleh air. Fima sakot. Asal dia sakot hulah. Pada barang yang telah jiruhlah akan diakan masak itu oleh air hujan. Wal uyulu. Dan telah jiruh akan dia akan air. Akan dia akan barang saat itu oleh air mata. Ada. Au kana. Ada. Au kana. Asriyan. Au kana asriyan. Atau adalah iyo masa ni tu tu asriyan. Ada tak. Asriyan ni tu lelaki. Dia kaya lelaki. Maknanya dia lelaki. Ha. Apabila Nabi kata. Bagi yang dijiruh. Barang yang telah jiru akan dia oleh air hujan. Dan barang yang telah jiru akan dia oleh air mata. Ha. Maka wajib dia ni. Al-usyuru. Al-usyuru lelaki tu. Al-usyuru satu usyur. Wapi riwayatin. Dan adalah satu riwayat. Kata gini. Fima sakotil an-naharu wal-ghaimu. Kata ibarat itu. Satu riwayat yang katanya. Fi masakoti an-naharu an-haru wal-ghaimu. Pada barang yang telah jiruhlah akan diakan barang saat itu oleh segala sungai-sungai. Dan telah jiruh akan dia akan emas saat itu oleh al-ghaimu. Ghaimu saat itu ay al-mataru. Wa, ini hadis Nabi saja ni. Wa fi ma.
wapi ma sufiyah atau macam sufiyah kanu yuk ngabo bin nabhi wapi ma sufiyah dan pada bagi dan pada tanimi yang dijiru akan yang akan masak itu bin nabhi dengan jalan aku jalan aku nga bin hati khobah khotu tu nispul usuri nispul usur tanya di nabi wapi riwayating dan ada pula pada satu riwayat dia katanya binna bisa niyati dia bisa niya kok ganti pada katanya binna di fi masukiya bisa niya dia kata itu makna tu lah itu habis wal makna fi zalika dan bermula makna pada riwayat itu tengok kali katanya pima soha, mingkau di solat-solat, pima tu kau paham kan teh? Al-usyuru lelaki tu, umut tak ada makhluk. Lepas tu, kau kata pima sukiya bin nadihi, nisbul usyuri tu, umut tak ada. Habis. Wal makna fi zalika, dan bermula makna pada lima ke itu. Zalika klik mana? Yakni, ay, ataf rikoti. Ayuk gitu. Ni rajak mafhum ni mantul alaf rajak mafhum wa wal makna fi zalika dan bermula maknu pada di maka itu dan bermula maksud pada di maka itu ai fitafriqati pada perbezaan fitafriqati bainama sukiya bil mu'nati panye je royak ni jadi sini lah nak royak katanya dan bermula makna pada di maka itu pada pada kata bezoi antara bagi hok kita di hok kita jiguh dengan air hujan hok tak ada guna balanya itu hok tu yo kena bayar satu usyur dan bezo antara bagi hok kita jiguh saat itu dengan guna balanya hok tu kita kena keluar yo nisfu usyur satu kita fikir faham tak makna dia nyo kasratul mu'nati ialah banyak belanyuk wa khifatuhu dan ringi akan dia akan belanyuk satu situ kau ni kena pakai banyak kau ni kena pakai sikit sabi kama fisa imati wal maklupi ada bandingnya dia nya serupa dengan binatang saimah binatang saimah itu binatang kita fego pada tepat pada bumi ubah maklupah tu binatang hok kita fego sendiri cari upaya widya sendiri habis tu yo dua-dua tu supo kan apa kalau hok ni gunung air banyak-banyak kalau hok pasal jiru dengan air hujan dia guna duit tak leh tak ada kena guna banyak kenapa orang mak kau dah beli sari benih gitu buah haja hok ni kena cari air lagi aku air lagi belanja kau air lagi jadi mah habis kali gitu wal asriyu baca dia nyo ha kada asriyu tu bi fathil musallatah baca dengan patah. Tidak. Kali itu baca dengan asari. Baca gitu. Bukan asri tak. Asari. Bifathil musallasah. Baca dengan patah tiga. Wal baca dengan bifathil musallasah. Baca saat itu dengan patah. So yang bertitik tiga. Titik tiga lah salah-salah. Yang itunya baca. Wal asariyu. Gopo wal asariyu tu. Iaitunya. Ma. Ada. Masukia bagi hok yang dijiru akan dia akan bagi bagi tu dijiru akan dia tanami hok dijiru akan dia tanami bisaili dengan saili saili ni tu ayam lagi lah saili ni tu carok al jari dengan carok yang berlari lah ia carok ilahi ilama fi ilahi ilama fi hifrin pada galiye. Apa lah mak? Itulah air cok lorang kita gali tu lah. Dia kata lagi kalau lorang tu air tu buat kau tu. Cerung-cerung itulah. Parik ke air tu buat kau tu. Lepas tu masa kita ambil air tu. Masuk dalam benda itu. Kau dah kapung lah. Bersaili. Saili tu asal dia tu mengalir. Jari tu mengalir tu. Iaitu ni kita kata parik lah. Dengan parik. Yang berlari lah air saat itu ilahi kepadanya kepada mah.
fi hafrah pada galinya. Wasaniyatu dan bermula saniyah. Wanadihu saniyah. Mana tu lah? Saniyah dengan wanadihu saat itu mas yusko alaihi bagi yang dijiruh di atasnya saat itu min ba'irin wa nahwi daripada utuh dan umpamanya umpama utuh. Nampak tak? Baik nampak lah. Air hok kita akut dengan utuh atau binatang lain. Ikutlah. Kau jamin dulu lah. Lain ni tak ada dah. Okey jamin dulu je. Tak nampak tak? Okey jamin dulu. Ya galau. Galau dengan utuh. Itu katanya galau dengan lembu. Habis itu dalam yang katanya. Masukiyah. Dalam orang asing waktu itu, ya ke sih? Ya. Ya kak. Dalam yang kita ni, orang asing. Masukiyah mi buat mana? Kalbakori. Mana? Bi ayah milal ma'ah. Seperti lembu. Lembu mana? Dengan bahawa menanggunglah ia lembu akan air di atas belakang. Tidak ada. Takut lah. Kita hasil air dengan binatang. Tu yang panggil katanya saniyah dengan naliyah. Okay. Wawajibuma. Ini yang suku ni. Khotu tu kena bayar ni nisbu usyur. Wawajibuma sukiya bihima. Khot ni guna belakang. Kadang-kadang belanja saat ni tu guna belanjuk kadang-kadang tak ada kena guna banyak dalam masa kita duduk tanam ni saat ni tu kadang-kadang kena guna belanjuk kadang-kadang tak ada kena guna belanjuk suka dengan kita katanya boleh buat padi kadang-kadang mau ikut air banyak saat ni tu tak ada kena cari air kadang-kadang mau ikut air tak ada nak kena pergi beli kan kita katanya kena gahakut buat tu hakut buat ni boleh benih tu kita suka wawajibuma sukiya bihima. Dan bermula benar yang diwajibkan daripada barang yang dijiru akan dia akan mas saat itu bihima dengan keduanya. Mana? Dijiru saat itu bihima aib bil mu'nati waduniha. Ada. Jiru saat itu dengan kita guna belanjuk dan tidaknya tidak al-mu'nati. Apa lama? Jadi katanya belanja kadang-kadang kita kena guna. Kadang-kadang jiru saat itu tak ada kena guna apa lah jiru saat itu tak ada kena pakai belanja. Maka waktu tu sawak pun kena sama. Kena bagi sama. Mana? Bi'angkanan nisbu bihaza. Wan nisbu bihaza. Apa lah? Jadi setengah dengan guna belanja dan setengah laginya tak ada kena guna belanja dia katanya wawajibuma dan bermula yang wajib daripada bangir yang dijiru akan dia akan bangir saat itu bihiman ni kok main tak takut. Aku waktu tu malu. Ingat tu, yang mulut pasir. Tak malu, tak malu. Wawak. Tuh, hei. Pak gamai, pak gamai. Pak tinggi kau ramu. Daripada bagi daripada tanami hok kita dijiru akan dia dengan keduanya dengan belanja ratik patu dan dengan tidaknya tidak pakai belanja waduna tu tak ada orang wal dia tak ada orang boleh tak ada orang bo atas kepada katanya mu hotu tu sawak oh kena sama kasui baik mano kata sukiya bihma bi akanan nisbu bihaza dengan bahawa separuh saat itu
dengan ini bihaza bil mu'nah wal nisfulan itu bihaza biduniha biduni mu'nah ada au uskilah au uskilah salah satu arba'ihi au uskilah atau di meski atau di miski akan tiga arba'ihi akan tiga bagi pak romo mana au uskilah atau di miski yakni miski mikdar rumah sukiya bihi min huma in sukiya bil matari wa nalhi wajuhila naf'u kulli minhuma bi'tibaril muddati. Lepas tu elok jadi ke pun nama pula. Salah satu lelaki. Ada juga begitu dah. Berkedaru. Biasa dia salah satu tu jadi nak epaknya bagi uskilah. Lepas tu learning ni, dia pakai mikdalu tu nak epaknya. Ini adik apa? Au uskilah. Atau dikemiskilah. Atau dimiskilah. Miskil apa? Akan koda bagi. Oh ya dijiru akan dia akan masak ni tu bihi bakal itu kok dengan koda bagi oh ya dijirukan dengan dia dengan ma min huma daripada keduanya bil mu'nati wa duniha ni masalah duk wawih lah duk wawih koda koda ke mana kok mana di antara luar sana tu kita bunuh belanja ke atau tidak belanja. Jadi wow. Kalau sana ni tak apa kamu. Bau di bawah itu bima. Bila mukna ni bima. Kalau tu kena bisa kamu. Kalau di miski akan bagi yang dijirukan dengan dia. Min huma daripada keduanya bil mukna hodi ni has. Mana? Ing sukiyah. Ada. Ing ke kana. Kaan. Kita hatu. Tak tahu. Ya, tak ada kah ada? Tak ada. Ha, ni. Tapi dalai tu, ni dalai yuk ringa kain. Kalau ha. Kain, dia nak orang bisa. Seperti bahawa dijiru akan dia akan itu bagai bermatuan ni. Tapi, wajuhilah naf'ukulim minhumah bektibari mudati. Kalau baca dengan orang kakak dan di miski akan mikdak akan koda bagi orang yang dijiruhkan dengan dia dengan itu mas min huma jiruh saat itu daripada keduanya lah di miski jiruh saat itu daripada keduanya sukiya min huma minal mu'nati waduniha lepas itu di miski saat ni tu, sukiya bil matari. Jika dijiru dengan hujan. Hal ni kita tak ada kena pakai belanja. Wan nadhi. Jiru dengan nadhi. Nadhi kena pakai belanja. Apa orang mak? Ada dua masalah tu. Jadi katanya kita pergi miski kodah. Kodah mana? Di antara dua ni, hok mana? Banyak.
banyak kita jiruh dengan jalan pakai belanja ke, atau kita banyak kita guna, kita jiruh dengan jalan tak ada pakai belanja. Ada. Hei sukiya bil matalu nahi, tapi wajuhila nafukulli minhumah. Dan dijahi akan nafak tiap-tiap daripada aku, tak tahu katanya hok mana guna banyak. Nampak tak? Hok dengan jalan belanja ke, atau dengan jalan tak ada guna belanja. Bektibalil mudati, dengan ektibah, dijahi akan nafak tiap-tiap daripada keduanya dengan ektibah masa. Salah satu arbabi, tiga bagi robuknya, robuk bagi ke apa? Robuknya robuk bagi al-usyri. Ha, tiga robuk. Tiga robuk hal itu kena kepada, salah satu arba itu kena kepada an-negatif tiga jupuk. Kata gitu. An-negatif tiga jupuk. Ini akan ada apa? Ya asal dia hal itu kita kena with satu usyur. Kalau jiruh sepenuh. Kalau kita jiruh dengan tak ada guna belanja kena bui saat itu. Kena bui ni sepuluh. Lepas tu kalau kita pergi guna belanja, katik dengan tidak belanja katik, jiruh dengan tidak guna belanja, dan jiruh dengan tidak pakai belanja, hak tu kena wajar ni sepuluh. Kenapa? Hak tu kena wajar sama. Sama kira tengoklah. Zakat tu wajar sama. Wajar sama. Lepas tu hak ni. Kena uskilam migdar rumah sukihan itu kena tubiknya. Tiba salah satu arba'i usri. Kalau kita tulis dulu ni, dia kata atau di miski akan tiga arba, iaitu ni ani gate tiga cupok. Ini gate tiga cupok. Kita tengok lagi. Ini nak kita tubik sasa. Amma fil ula. Ini ni. Amma fil ula. Adapun pada masa Allah yang pertama. Mana? Pada masa Allah yang pertama. Wa ammal fil ula wa amma fis surati ula. Mana surati ula? Iaitunya masukiyah bihima. Nanti, ini nak pelanggar dulu. Kita nampak. Iaitunya amma fil ula. Adapun pada masa Allah pada surah yang pertama. Mana yang pertama? Masa Allah masukiyah bihma. Bagi yang dijiruh dengan keduanya. Nampak tak mak? Jiruh dengan pakai belanja dan jiruh dengan tidak pakai belanja. Ada. Amal fil ula mas adapun pada upoh yang pertama. Ada. Wa umila biwaji asalnya kita jiba biwajibi himake biwajibiha hima kan sekali hima tengah dalam amma fil ula adapun pada masa Allah pada surah yang pertama mana tanimi hok kita jiruh dengan kedua-dua. Maka diamal akan kedua-dua saat itu dengan hok wajib daripada kedua-duanya. Daripada mana? Daripada munah dan daripada tidaknya tidak munah. Nampak aku puan mah? Kira. Kalau kira dengan munah, kena winyak no. Kena win satu usuh. Kalau kena win ni 10 usuh. Kalau kira dengan tidak pakai munah, ia kena winis pun. Artinya kira macam tu. Fa'umilah biwajibihima. Maka diamal akan keduanya saat itu dengan yang wajib pada keduanya. Apa orang mak? Kalau kita guna hak ni ni, pian ni, kita katanya guna belanja No, lebih hak belanja Kalau pian ni, kita guna apa? Guna tak ada bakal belanja Kena kira macam tu. Habis tu katanya, amma fil ula maka ada pun pada masalah yang pertama, iaitunya wahyama iza sukiya bima itu. Hak tu kena wis sama lah. Fa'umilah. Kali itu baca baik ni nak apa? Baca dengan fa'amalah. Baca itu, baca masdar.
Maka kerana, kerana nak beramal dengan yang wajib bagi keduanya. Gitu boleh. Tapi dengan tanggung lagi lah. Kalau baca fa'umillah, tak ada tanggung. Fa'umillah maka diamal. Maka diamal akan kedua-dua anak itu dengan hak yang wajib daripada keduanya. Macam itu boleh. Kalau baca dengan taklih, fa'amalah. Wa min sama. Dan dari kerana di sini ni, mana? Kali itu baca dengan amalan yang kata lah. Baca dengan amalan. Fa'amalan, baca dengan masjid amal. Fa'amalan biwajibimah. Jadi, po tu jawab amal. Maka kerana nak beramal dengan hak yang wajib. Habis itulah kata, kena wisamu. Masalah kita jiruh pakai belanjuk eh, dan jiruh dengan tidak pakai belanjuk eh, hak tu kena wisamu. Apa nama? Kena wisamu lah. Apa tu? Kata masalah yang pertama kena wisamu. Fa'amalan kerana nak beramal dengan yang wajib bagi keduanya, iaitu dengan yang wajib. Habis itu kita kita nampak nak hal, jalan yang nak hal. Hasil pada surah yang pertama. Kerana nak beramal dengan wajib baginya bagi puan pertama, mana? Kau kena bayar sama. Tapi kalau rumah yang klik ini, mudah. Kali itu kita kalau tunggu hak bihimah, biwajibihimah, klik pada mu'nah dengan wadunihah. Klik itu. Wa min sama dan dari kanan di sana. Min sama dan kanan di sini. Mana di sini? Yang ini min ajlil amali birwajibi. Wa min sama dan dari kanan di sini, yang ini min ajlil amali. Dari kanan beramal dengan wajib. Mana orang wajib? Amalan biwajibihimah. Ada. Jadi kerana tu, laula kana sulusuha bimatarin wa sulusuhu bidaula bidulabin. Daulah. Bidulabin. Wajabah khom satu asdasi al-usyuri. Wafi aksihi sulusal usyuri. Ah, ni payah kan? Wa min sama dan dari kano di sana, mana di sini? Sama di sini, iaitu dari kano beramal dengan wajib. Mana? Jikalau adalah dua sudu. Dah, nampak lah mak? Dua sudu saat itu dengan hujah. Dua sudu, kita guna jiru hadiah saat itu dengan hujah. Lepas tu, wasulu suhu dan tiga sudu. Dua sulu kita jiruh dengan ujian. Tiga suluhnya, tiga suluh usul saat itu, bidaulah bin, dengan daulah. Fawajabah oleh wajib. Maka wajiblah oleh limu asdah, limu suluh daripada satu usul. Hanya kira tu pula. Iaitunya, mana? Iaitunya, li'anna wajibah masukia binahwil matrak sulusat usuri. Tiga dua suluh daripada usul. Di'anna suluh salmudi. Kerana bahawasanya dua suluh masa. Wasulul usuri arba'atu asdadihi. Wawajibu suluh si alladhi sukiyafihi bidaulabi minami suluh suluh usuri. Satu suluh daripada usul. Nah, itu bagi sepuluh, ambil sepuluh. Lepas tu bagi pula uya dirija tukuk, ambil sah. Nampak amat? Satu suluh daripada satu usul. Wafi aksihi. Dan pada akah. Akah bagaimana? Lau kana sulusuhu bimatoreng. Apa nak? Wasulusahu bidaulah berhati akah. Apa tu? Ada, tukar. Mereka ni tak depan, mereka ni tak laki. Jadi katanya jiruh dengan air hujan, tiga suluh. Dan jiruh dengan daulah, dua suluh. Apa tu? Ada akah. Maka wajib dia ni, sulusal usri. Dua suluh daripada dua suluh daripada satu usul. Apa tak? Satu usul. Apa tak? Satu usul. Kita bagi. Kita bagi sepuluh. Kita ambil dua. Satu dia banyak tu. Tak. Just tupuk. Ya, kan? Kita katanya benda sepuluh. Lepas tu kita ambil so. Ambil so satu usul. Apa tak? Lepas tu satu usul ni tu kita bagi pula. Lepas tu kita bagi. Kita ambil dua. Kita ambil dua biji. Dua biji daripada satu usul. Apa tak? Kita bagi dua satu usul. Habis. Wa amma fisaniyati maka adapun bermula adapun pada rupa yang kedua. Mana rupa yang kedua?
uskilah. Ada pun pada masalah yang kedua. Mana? Wahya iza uskilah mikdar rumah sukiyah min rumah. Ada. Hak tu masalah tu. Pada masalah. Hak tu tu. Fali alla yalzamu at-hakumu. Maka kerana bahawa tidak lazim nak uli at-hakum, uli nak hukum. Kenapa tak? Nak hukum tak boleh. Tak tahu kata hak mana di antara tu banyak mana. Hak kita guna jiruh dengan guna air belanja ke, hak ni banyak mana tak tahu. Hak kita jiruh dengan tak ada pakai banyak tak tahu. Hati bersikir. Maka hak tu tu tidak. Maka kerana bahawa tidak lazim oleh kita nak hukum. Tapi tafsir tu. Kali itu. Fa'in uli matafa wutuhumah. Maka jika ditahu akan berlebih-lebih kuil wana. Tapi kuil ya. Tapi tahu saat itu bila takjil ni. Kita tahu dengan tidak takjil tak. Bukan takjil katanya hok ni nyok ni. Hok ni nyok ni. Antara dua ni banyak hok ni. Antara dua ni banyak hok ni. Ada. Kali itu jawab. Maka jika diketahui. Dia tahu akan berlebih-lebih. Kodak-kodak yang sama-sama lah. Tapi tak ada ta'in lah. Fakod alimna. Maka sesungguhnya telah tahu lah oleh kita. Naqsal wajibi alim usyuri. Maka kita tahulah kata kena kuih hak wajib keluar zakat sana itu. Daripada satu usyur. Kenapa lah mak? Kerana hak satu usyur ni yakin. Yakin kata kita. Jiruh sana itu. Dengan tidak pakai belanja. Hak tu nak jatuh usyur. Waziyadatahu ala nisbihi. Dan sesungguhnya kita tahu itu akan tamuhnya, tamuh oleh wajib ala nisbihi di atas nisbunya. Habis. Fayukhazu al-mutayakonu. Maka diambillah akan yang yakin. Kenapa tak? Apabila syok, dia kena benda yakin lah. So, yakin, so, besok. Habis. Wayukopu. Dan diterhati. Al-baki akan hok yang tinggal lagi. Ilal bayani. Ego kepada nyata. Nampak tak mak? Hok tinggal lagi tu. Hok luawih lagi tu. Muka kita ambil hok ni dulu. Ambil hok yakin. Hok ni cerak. Hok belah keping benda ni cerak. Kita katanya. Tumbuh yang kita tanis saat ni tu. Kita jiruh dengan air cepatan. Muka air kita. Jiru sendiri tak. Bukan air kita akut sendiri tak. Maka tu hak yakin. Bayar hak tu dulu. Lepas tu hak luar wih tu. Wayu kapu al-baki ilal bayan. Tengok. Maka di hati akan hak yang tinggal lagi tu. Kepada kena nyata. Lepas kalau kena katanya duduk dengan ayat tu sampai ke punuh. Tak nyata. Tak nyata lagi. Tak ada apa-apa. Lepas lah. Habis. Wayu saddakul maliku fi masukiyabihi minhumah. Dan dibenarlah akan malik. Pada bagai yang dijiruhkan dengan dia dengan bagai saat itu. Min huma daripada keduanya. Daripada bil mu'nati. Min huma minal mu'nati. Wal minal mu'nati. Daripada mu'nah. Patut selaginya hak bila mu'nah. Apa nama? Ini lagi benar dia lah. Kali katanya kepemendian ni. Aku jiruh dengan air hujan. Kepun benda ni aku jiruh dengan tidak guna pelanjut edak. Apa yang benar dia? Kan hak dia. Wa yusaddaku dan dibenar akan malik. Bima sukiya pada bagian yang dijiruhkan dengan dia dengan ma min huma. Fa ini tahamahu asa'i halapahu. Maka jiko seko jahat. Itu maknanya tu sekolah jahat lah. Wasa tak sedap lah. Nampak wasa sosok. Malik ni macam macam bau mana. Tak cakap mana. Maka jika sekolah jahat akan dia akan malik. Asai uli oleh kutuk zakat. Nampak lah mak. Wasa tu itimak. Wasa tak harap mana. Halapahu. Halapahu. Suruh supah lah ia. Halapahu. Halapahu. Maka suruh. Maka suruh halapahu lah. Halapahu sini. Halapahu. Halapahu. Maka suruh supah lah ia-ia sa'i. Hu akan dia akan malik. Suruh supah sa'i itu. Hu akan dia akan malik. Nadeban. Kenapa lah. Nadeban. Yakni. Dengan jalan sunat lah. Bukan wajib dah.
Wa illa, dan jika tidak. Ada. Wa illa ni mukabbi bagi dulu. Mukabbi bagi katanya fa'in ulima. Ada dia. Ia takde fa'in ulima tafawutuhuma bila ta'yin ni. Nak lawa sini lah. Hai. Wa illa, dan jika tidak. Mana? Bi'an sukiya bihima. Dengan bahawa dijiruh dengan kedua-dua saat itu, dengan bahawa dijiruh akan dia akan masuk ia itulah. Dijiruh saat itu bihima dengan keduanya bil mu'nah wa bil mu'nah. Ha. Tapi jiruh saat itu tu mutafawitan. Dengan hakada air saat itu berlebih kurang. Apa orang mak? Tak ada dari itu mana. Wasu-wasu pun sama ya. Ha, lebih-lebih kurang ya. Jiruh dengan jalan pakai belanjuk air, dengan jiruh dengan tidak pakai belanjuk air yang itu lebih kurang. Ha. Wa ulima, dan ketahuilah ia. Ha, wa ulima, dan diketahui akan dia. Dan diketahui akan dia makifat yang lain. Yani miqdarut tafawuti. Dan diketahui akan dia akan miqdarut tafawut. Tahulah akan kodak lebih-lebih kurang tak mana. Ha. Fabiqistihi. Ha, itu dia. Fabiqistihi. Maka dengan habuwenyu. Habuwe bagi. Fabiqistihi. Maka dengan habuwenyu. Ha, itu dia. Maka dengan habuwenyu. Habuwe bagi. Masukiya bihima. Mutafawitan. Ada. Hai. Ini tafsir. Kullu minhuma. Ha, itu dia. Fabiqistihi ayat kulli minhuma. Maka dengan habuwenyu, habuwe bagi tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap daripada keduanya, kedua masukiyah bimu'natin wa masukiyah biroirimu'natin. Apa orang mak? Ia orang ibat tu lah. Pada hari taklik kistihi, kisti masukiyah bimu'natin masuk boleh. Tapi dia taklik kulit. Maka dengan habuwe dia kira orang mak. Kalau hok kira katanya, hok ni kita jiruh dengan guna belanjuk air. Ha, kena-kena bayar. Dia sebut usul. Hak ni kita jiruh dengan tidak pakai belanjuk air. Ha, kena wih. Satu usul. Nampak tak? Aku ambil tu. Fikir seti. Habuai dia. Habuai kulit minuman. Weh, aku nuntah ke situ. Dan adalah habuai saat ni tu. Adalah habuai saat ni tu. Mubahagi saat ni tu. Ala hasabin nasawi wan namai fizar'i wasamari. Baktibari mundatin. Dan adalah bahagi saat itu, adalah ia di atas kira-kira naswi. Nas. Ia terlobik sini ni, baca dia nasa'a. Nasa'a man'a. Man'a yang nama man'an. Naswi. An-naswi. Ha, gitu lah. An-naswi. Ini macam itu. An-naswi. Mentah dia. Ala hasabin naswi wan nama'i. Wan nama'i itu atas kepada katanya naswi. Orang panggil atas tafsir. Itu dulu lah. Kira saat itu habuwe dia. Ala hasabin di atas kira-kira subuh. Subuh fizar'i. Subuh nama'i itu subuh. Nama'i dengan naswi ini. Maknanya itu dulu lah. Semuanya orang panggil atas tafsir. Wan naswi wan nama'i fizar'i wasamari. Hal itu tu. Kira air dia ni tu, baik tiba-tiba mudah dengan kira masa. Tengoklah, kalau musim ni, ha. Kalau kayu, terstruggling. Ha, kira baik tu. Kalau ni, struggling. Kita katanya suka dengan musim marah. Musim marah tu, air hujan tak ada. Lepas tu, kita mencari banyak. Ha, tengok. Ada. Wai aku nutak si tu, dan adalah membahagi saat ni tu, habuwe. Fawikis ni dengan kabuwe je. Jadi, wai aku nutak si, dan adalah membahagi habuwe saat ni tu, ala hasabin naswi wan nama'i fizai wa samari. Baik tiba waktu tu sehingga kita tiba masa. Wa in katulah. Wa in kana sakyu bil akhari aksaru aladan. La ala alis sufiyati di annal usawiyah wal qarnah.